Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Allah semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sihat wal afiat, rohani dan jasmani ya. Jadi ini adalah Maulid Nabi SAW, tempat kelahiran. Terdengar. Ini adalah tempat kelahiran Nabi SAW yang dijadikan maktabah, perpustakaan sebagai kerajaan Arab Saudi lah. Baik, sekadar mendapat gambaran lah, dia disebutkan dalam sebuah kisah, Abu Lahab antara orang yang paling gembira saat Nabi SAW lahir. Mana rumah Abu Lahab? Dia kata tu kan berdepan tadi ni lah ya. Oh, toilet jarawan letakkan di hadapan tandas ni ataupun tandas itu adalah rumah Abu Lahab. Di mana yang Ustaz beritahukan dulu kan? Sebelum ni Ustaz ingatkan rumah Nabi dengan rumah Abu Lahab, contoh macam rumah Nabi dekat Terengganu, dan Ustaz ingatkan rumah Abu Lahab tu kat KL. Contoh, rupa-rupanya tak. Bila kita tengok balik dalam fakta-fakta sejarah, dia mengatakan bahawa Nabi SAW, sini rumahnya, Abu Lahab depan, Sayyidina Umar, Al-Khattab dan Abu Bakar hanyalah berada di sekitar ni. Maknanya ini adalah sebuah kampung lah, bukan satu kampung. Rumah Siti Khadijah pun berada berhampiran dengan depan ni. Ini dulu adalah sebuah gunung, dia panggil Jabal Qubais. Sekarang ni dijadikan istana ataupun pejabat istana diorang lah ini. Di mana ni, dia depan kita. Ini yang tengah coklat ni. Dan itu pernah berlaku satu mukjizat bilan terbenahkan, di mana pada awal peringkat Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, dakwah pada waktu itu tak berapa nak berjaya lagi. Jadi ramai orang-orang kafir ni, dia minta Nabi tunjukkan bukti, tunjukkan bukti kan. Maka dalam tunjuk bulan tu terbelah di atas jabal ini. Boleh? Boleh. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Kita pergi ke depan sini boleh? Satu hari Nabi tak salah. Masa berapa ribu orang atau berapa ratus orang dalam komuniti tu. Agak-agak. Jumlah pada waktu itu macam kampung. Dia macam sebuah kampung, sebuah kampung yang besar. Bayangkan sebuah kampung yang besar. Kaabah bukanlah seperti sekarang ni, bukanlah seperti bangunan sekarang ni. Dan sekitar ini bila rumah-rumah penduduk mereka. Sebab itu bila orang-orang kafir ataupun yang Islam, bila diorang nak pergi bermusafir untuk berniaga ke Syam ataupun nak pergi mana-mana, dia akan tinggalkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW di sini. Bayangkan rumah Nabi kat sini, Nabi pergi asingkan diri dia dekat Gua Hira. Yang kita pergi tu, kita tak pergi lagi kat Gua Hira. Tak sempat pun, kalau sempat petang ni lah insyaAllah kan. Bayangkan Nabi SAW dia nak hijrah, dia keluar daripada rumah dia pada waktu tengah hari, pergi ke rumah Abu Bakar yang di sekitar ini. Ada yang kata dia belah Hilton sana kan, depan sana rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan pergi ke Gusu, tempat yang kita berhenti itu dekat Gusu kan, dan menginap dekat situ. Umar Al-Khattab di sini sekitar kawasan ini rumah mereka, tapi dia tak tinggalkan satu tapak kesan sejarah lah, kerana terlampau banyak perkara-perkara bid'ah dan kurafat yang berlaku, maka akhirnya dihapuskan bukti-bukti. Tentang, kita teruskan depan sikit lagi. Kesan ini kita akan pergi ke Masjid Pokok dan Masjid Jin yang datang sana. Nanti kita akan tunjuk. Kalau tuan-tuan berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan tabung haji, hotel dia di sekitar ini, depan sana. Tu, kita dalam 9 km. Okey. Kita nak pergi 9 km ke? Tak. Itu soalan dia.